Assalamualaikum sahabat Arik dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Arik, di mana kali ini kami ingin update tentang latihan tenis ya di klub kami MTA ya junior. Hari ini yang turun hanya satu anak ya, Gajrian. Sebagian besar pada izin, ada yang umroh, ada yang kecapean ya. Nah, momen yang sangat bahagia ini kami tetap akan dokumentasikan terus terkait perkembangan anak ya ke depannya. Gajrian ini usianya masih 5 tahun ya, belum terlalu lama untuk latihan tenis ya. Kami coba pemanasan ya dengan stegro, kemudian dia ngayun forehand ya, seperti biasanya. Nah, setelah ini baru kami lanjut dengan backhand ya. Backhand pun kami tidak lakukan dengan lama karena cuacanya tiba-tiba hujan. Kami pindahkan ke ruangan kecil. Nah, di saat di ruang kecil kami tetap berkegiatan ya dengan melatih anak ya, melatih voli tentunya dasarnya dengan gerakan kompak ya. Setelah anak paham dengan gerakan kompak ya, kita coba beberapa kali, kemudian kita arahkan dengan pegang raket ya, seperti pegangan ya gerakan kompak dulu. Karena ini yang paling simple buat anak ya. Setelah nanti dia mahir, baru kita cari kegiatan lain ya, dimana anak biar tetap tidak jenuh ya. Karena anak-anak usia dini mudah jenuh ya, sehingga harus ada kegiatan yang selalu berganti-ganti, tidak satu momen yang terus kita paksakan sampai waktunya habis ya. Oke, sahabat Arik dimanapun berada ya, salam sukses, mohon doanya selalu biar kami tetap konsisten komitmen dalam membina atlet tenis junior di Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.